Kesan saya sebagai pendamping kegiatan kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur bersama siswa-siswi negeri SMA Negeri 64 Jakarta adalah kami mendapatkan pembelajaran tentang demokrasi dan juga pelaksanaan pemilu di 2024. Siswa-siswi SMA Negeri 64 Jakarta sebagai pemilih pemula mendapatkan pengetahuan bagaimana cara pemilihan umum dan bagaimana rekapitulasi hasil dan apa saja yang dikerjakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Di dalam kemudian setelah kami mendapatkan penjelasan dari Bapak Ibu anggota KPU Jakarta Timur, kami juga melihat Rumah Pintar Pemilu. Di sana kami melihat struktur organisasi KPU dan kami juga melihat denah tempat pemilihan suara dan juga perhitungan suara dan juga informasi terkait pemilu, partai politik yang mengikuti pemilu, dan sangat jelas semua dipaparkan di Rumah Pintar Pemilu. Dan kami harapkan dari kegiatan kunjungan ini, siswa-siswi SMA Negeri 64 Jakarta dapat menerapkannya di sekolah dan juga membaginya kepada siswa-siswi lainnya dan menerapkannya pada kegiatan pemilihan OSIS yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 64 Jakarta dan juga menjadi bekal untuk nantinya siswa-siswi SMA 64 Jakarta akan memberikan suaranya pada pemilu 2024.